Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, siap. Langsung mas, hajar. Oke Bin, siap-siap. Langsung cus cus cus, meong meong meong. Wong. Tapi beneran deh Bin, ini kayaknya motornya motor KW deh. Ih mas, iya ya, kok gak bisa kenceng gitu ya? Waduh, ini kayaknya pelanggaran nih. Wih, kita ditipu Bin. Masa 1000cc cuma 160 km/jam doang ini? Aduh. Yaudah mas, putar balik aja, putar balik, putar balik. Tar, 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 tar. Agak depan aja lagi, kita coba tes lagi aja nih. Asli Pin, ini ZX10 apaan sih? Ini karbitan ini mah. Masa kagak ada tenaganya seacan-acan pun ini mah Pin. Lah ya biji mana mas, kalau enggak komplain ke Bangkulo aja. Ntar ntar, gampang aja deh kita komplainnya mah. Oke, kita langsung kecius 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 kecius. Tetep aja Pin, kagak ada larinya ini motor. Wah fix ini kita ketipu ini mah. Atau jangan-jangan motornya ditukar maling mas? Kalau menurutnya emas sih maling nggak mungkin sampai sempet nukerin sih Pin. Kayaknya ini kita beli salah produk gagal kalau nggak salah mah. Atau emang kita ketipu gitu, Bangkulonya ketipu beli ZX10-nya itu ketipu. ZX10-nya itu ZX25R dibuat ZX10 gitu kayaknya. Wah di pelanggaran nih. Kita langsung bawa ke bengkel aja deh Pin. Yoi mas, aduh. Buju bening itu tadi orang nih biji mana itu tadi. Pro. Ya udahlah mas, sabar mas, ikhtiar pelan-pelan. Oke Pin, kalau gitu kita langsung let's go lagi. Gas ber wor. Oke. Handlingnya juga nggak enak banget sih Pin ini mah. Parah ini mah, percaya deh sama mas. Wah udah mas, berarti ini beneran KW nih. Waduh teman-teman, ternyata ZX10 RR-nya Sultan Upin Ipin tuh ZX KW teman-teman. Mereka ketipu cuy. Waduh parah bener. Mas terus gimana ini coba? Ya udah Pin, kita coba bawa ke bengkel aja. Kita cek dulu aja Pin. Kita scanning aja komputernya. Ais, malah nabrak lagi. Ah. Ya udah mas, pelan-pelan makanya, jangan asal gas bergas ber aja sih. Ya udah ya. Oke. Sip. Yuk. Naik lagi. Nah, langsung aja go let's go. Foyo. Wus, dibuat standing aja kagak bisa Pin. Waduh. Ini mah gimana ini mah meronta ini. Tapi suaranya beneran 4 silinder Mas ya? Iya Pin, ini kayaknya nih kalau menurutnya Mas ini ZX25R tapi tuh dibody sama ZX10 gitu. Biar ngedongkrak harganya gitu. Oh gitu ya mas ya. Iya sih, tapi se ZX25R nya juga tuh gak mungkin cuma 160, bisa lebih sih harusnya. Tapi gak tau deh, kita mention check up dulu aja. Pak. Oh iya bos, ada apa? Tolong cek pak, ini beneran ZX10 atau ZX25R pak? Kalau dicek di itunya sih ZX25R bos ini. Knalpotnya aja juga gak cocok tuh. Modelnya jadinya aneh kayak gitu, gimana? Jadi diganti nggak knalpotnya? Waduh pak, masa sih? Iya bos, ini ZX25R nih di body bikin ZX10 ini. Ketipu ini bapak ini. Waduh. Ya udah deh pak, kalau kayak gitu makasih ya pak ya. Knalpotnya juga knalpot KW lagi. Hah. Ya bisanya itu bos. Strippingnya ganti aja nih yang kayak gini biar lebih keren nih. ZX25R bodinya ZX10 RR kan. Waduh ngakak ini mah. Udah terserah bapak aja deh. Kalau misalkan budgetnya minim jangan beli gitulah pak. Pelanggaran. Sultan diledekin Pin. Udah mas, kita bakar aja bengkelnya. Jangan buset dah, kamu jadi arogan. Oke Pin, turun dulu. Buset dah. Ini Bangkulo salah beli ini. Kenapa gak beli ZX10 RR di showroom gitu, malah beli di warung kelontong kayaknya ini mah. Iya mas, masa sih ZX25R di body ZX10R gak ketahuan sama Bangkulo? Parah Bangkulo mah. Waduh ya gimana lagi ya Pin ya. Masalahnya nasi udah jadi bubur, buburnya udah dimakan pakai kecap tuh. Waduh. Ya udah deh, mau gak mau kita harus cobain aja deh.
Ya, fail-fail dikit lah, Pin. So far so good kan. So the best in town setidaknya kan. Ya, setidaknya mas. Setidaknya diriku pernah berdua. Gak usah nyanyi, Pin. Kamu tuh gak bisa nyanyi. Ya, maaf tuh mas. Ih, pundung bayi mas mah. Yaudah mas, lebewin. Oke, Pin. Ush. Langsung saja kita slebewin pokoknya, Pin. 1, 2, 3, ngangkat-ngangkat enggak? Aduh, kagak ngangkat-ngangkat juga nih, Pin. Ya, lebih portingin lah, mas. Portingin. Ya, ini setidaknya 160 naik lagi sih, Pin. Tapi tuh nggak bisa seenak, se-apa yang se-itu, Pin. Ya, mas, mau kebanyakan setidaknya. Hah, udah, terserah lah. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin bener-bener murka tuh teman-teman. Ternyata ZX10RR-nya Sultan Upin Ipin itu beneran ZTKW guys. Waduh, parah kik. Mas. Ya udah deh mas, kita putar balik aja. Ah, kita taruh di itu aja mas, taruh di situ rest area kan ada mobil kita kan di situ. Oh yaudah. Oke. Malu juga sih Pin, waduh tadi aja diledekin sama bapak-bapak yang di bengkel. Dikiran kita nggak punya uang makanya beli ZX25R di model ZX10RR. Hah, pelanggaran ini. Pencitraan ini kita namanya Pin. Ya udah deh, kita taruh motornya ini di sini. Kita ledakin aja Pin gimana. Tapi jangan mas, ini pom bensin. Udah biarin aja. Anggap aja ini ntar jadi pom bensinnya juga itu kena radiasi global gitu ya Pin ya. Mas mau kebanyakan nonton CIA. Udah, turun. Bikin emosi aja ini ZX10RR KW ini. Waduh. Tapi ya mau gak mau ya Pin ya, kita harus mengikhlaskan ini, kita bombardir, kita bakar aja deh Pin ini. Malu-maluin aja ini, masa Sultan kita pakai motor KW kan, buset dah. Minimal maksimal mah, kalau ZX14 mah nggak usah dibikin H3-H3-an lah. Ngayalnya terlalu tinggi bosku, senggol dong. Ih mas mah, biarin aja itu mah. Iya tapi kalau ngelihatnya tuh maksain banget gitu, kasian banget gitu. Udahlah mas, biarin aja itu mah orang lain. Iya sih, udah biarin aja. Ini juga kayaknya juga ulahnya dari teman-temannya dia ini mah. Masa ZX25R dibikin ZX10 terus kebeli sama si Bang Kulo, ini gimana ini? Udah deh kalau gitu lah Pin. Ntar mas pasangin ban peledak dulu aja nih. Pasang dua aja biar lebih ekstra dinamitnya. Kanan kiri cipika cipiki mantul jaya. Oke, sip. Jos gandos kotos. Langsung aja Pin, kita tinggalin aja. Tapi aman gak mas, itu sebelah kan pom bensin. Aman Pin, ini ledakannya tuh udah mas setting tuh meledaknya secukupnya saja. Oke, yuk kita langsung bawa mobil aja nih, mobilnya udah ada nih Pin. Gimana, langsung slebeo let's go in aja ini ya. Let's go in dong mas, langsung rancak bana. Alright Pin, siap. Tapi yaudah deh, gak apa-apa ya. Ya udahlah mas, biarkan saja. Biarkan angin berlalu. Biarlah masa lalu. Buka titik cos. Kagak dantak kamu Pin. Udah yuk, langsung saja let's go bregedeo. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin langsung let's go bregedeo tuh teman. Wush, meledak itu ZXKW-nya teman-teman. Mantul sekali. Ternyata bener katanya Sultan Upin teman-teman. Kagak bisa meledak ke pom bensin. Jos gandos kotos. Yoi mas, langsung saja slebewin kalau gitu. Oke Pin, langsung slegeo. Waduh temen-temen, Sultan Upin-Ipin murka nih guys. Kasian banget sih ya. Masa sih beli moge, mogenya KW dong. Pucuk dicinta ulang pun tiba, akhirnya langsung diledakin sama Sultan Upin Ipin teman-teman. Yalah, ya kali Sultan naik moge KW, mau ditaruh mana cuy? Ya nggak etis lah. Wush, gak bahaya tah? Gak bahaya? Ya bahaya. Makanya langsung diledakin sama Sultan Upin Ipin teman-teman. Mas, aduh, pecah kan jadinya. Kamu nih Pin,
Kok nyalain Ipin sih mas? Emas kali yang bawanya selebewan. Ya udah, tenanglah. Udah, oke. Kita udah mau nyampe di rumah kita, Pin. Kita langsung bawa pakai ZX6R aja ya. Kita jumping-jumpingin. Oke, Pin. Alright, mas. Yuk, kita langsung turun. Capcus.